Assalamualaikum, hai guys. Kali ini aku lagi ngajak anakku main di kayak tempat bermain gitu. Ini di Fun PK Ayon. Ini pertama kalinya Shirin main ke tempat kayak gini semenjak COVID ya guys, nggak bisa kemana-mana. Jadi tonton terus, jangan lupa kalian like, subscribe, dan komen. Thank you. Tiketnya Rp190.000 untuk anaknya, terus kalau misalnya pendampingnya Rp50.000. Tapi tips dari aku, kalian cek-cek di Traveloka, itu sering banget ada diskon. Kayak aku nih belinya di Traveloka, Rp190.000 udah sama pendamping, untuk satu pendamping dan satu anak. Sisanya tinggal nambah aja Rp50.000. Hemat banget kan guys? Aku nih nggak promo, cuman emang biasa aku beli di Traveloka aja biar lebih hemat. Ngomong-ngomong, aku lupa infoin, kalian wajib banget pakai kaos kaki yang ada karetnya gitu. Kalau misalkan kalian udah punya, kalian bisa pakai. Kalau nggak, kalian bisa beli di sini. Kalau nggak salah sih harganya Rp20.000. Cek-cek aja guys. Yang aku suka di sini banyak banget tempat untuk mengasah sensorik dan motoriknya anak. Dan juga di sini ada kereta-kereta gitu ya guys. Nah, kereta di sini nggak usah bayar lagi, tapi ya gitu guys, nggak terlalu panjang, kayak cuman berapa perjalanan strip nyampe. Tapi itu sudah memenuhi keinginan anakku banget nih, pengen banget naik kereta kayak gini. Sampai sekarang setiap ke Fun PK, spot paling favorit anakku adalah tempat ini. Kenapa? Karena dia kayak masak-masak, imajinasi dia tuh masak-masak. Ya karena tiap hari ngeliat emaknya ya, masak-masak di rumah, cuci piring, jadi dia meniru dan dia seneng banget dia main kesini.
Masak apa, Bu? Wortel. Oh, masak. Udah tuh jatuh. Oh, masak. Oh, dimasak. Oke, guys, itu aja. Happy banget nih anak kalau udah main ke sini. Dan jangan lupa cek-cek promo di Traveloka juga. Sekian, jangan lupa like, subscribe, and comment. Tunggu video Shirin selanjutnya. Bye, assalamualaikum.